Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Bersama saya Ahmad Rohalis, pendamping anak-anak di SMK Kesehatan Purworejo. Hari ini kita sudah berada di Solo, di Surakarta. Letaknya kita di Masjid Aryat Solo, yaitu di makam Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Shoibul Simtuduror, yang mengarang Simtuduror. Makamnya di sini bisa kita lihat bersama-sama. Sebelah sana. Tadi kita sudah selesai kegiatan sholat jamak, karena tadi kita perjalanan sampai sini jam 3. Kita sholat jamak takhir, qasar, duhur dan asar, kemudian melanjutkan dengan tahlilan bersama. Nah, kemudian setelah itu nanti kita akan melaksanakan kegiatan langsung ke Surabaya. Perlu teman-teman ketahui bahwa di sini merupakan salah satu habaib yang terkenal. Setiap hall itu dihadiri oleh puluhan ribu jamaah. Ya, patungnya bisa kita lihat bersama-sama di belah sana, yang merupakan salah beliau yang ada di tengah. Ya, itu tiganya ada habib semua dan orang-orang hebat semua keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Orang yang ingat cinta kepada Rasulullah, dia suka bersolawat. Kalau kita suka solawat, kita suka memuliakan Rasulullah, kita suka memuliakan Nabi Muhammad akan memuliakan kita. So, perbanyak solawat untuk memuliakan Rasulullah. Ikuti perjalanan kita ke tempat selanjutnya di Surabaya. Oke, teman-teman semuanya, kita sudah sampai di depan Masjid Tuban, yang merupakan salah satu ikon unik dari Kabupaten Tuban. Bersama kita ada IPPNU, ya. IPPNU dari mana, Mbak? Dari Lamongan. Lamongan. Berapa mobil? Dua mobil. Oh ya, luar biasa. Mereka juga ziarah ke makam Sunan Bonang yang letaknya di belakang Masjid Tuban, ya. Nanti kita lihat bagaimana serunya di makam Sunan Bonang, dan nanti bisa kita lihat juga ornamen-ornamen indah yang ada di Masjid Tuban ini seperti apa. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Semuanya, alhamdulillah kita sudah sampai di area pemakaman Sunan Bonang. Seperti kita akan masuk ke area pemakaman, masuknya ke sana, nanti kita akan muter. Nah, luarnya lewat sini. Seperti apa tempatnya dan makamnya seperti apa, nanti kita bisa lihat langsung ke sana. Oke, kita ke TKP. Teman-teman semuanya, alhamdulillah kita sudah melaksanakan tahlilan, zikir, tahlil bersama teman-teman dari SMK Kesehatan Purworejo. Ini merupakan makom Sunan Bonang. Beliau merupakan salah satu putra dari Sunan Ampel yang menikah dengan Nyai Ageng Manila, salah satu putri dari Majapahit, begitu. Kemudian beliau menyebarkan agama Islam di sini, di Bonang namanya. Maka akhirnya dinamakan Sunan Bonang karena daerahnya namanya daerah Bonang, begitu, di Kabupaten Tuban. Nama asli beliau adalah Raden Muhammad Mahdum Ibrahim. Tadi kita sudah berdoa bersama-sama, mendoakan beliau dan berdoa untuk kita sendiri, tentunya selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita bisa lihat teman-teman semuanya, berbagai macam orang dengan nada yang berbeda. Tahlilan ada yang la ilaha illallah dan la ilaha illallah adalah la ilaha illallah, macam-macam. Tapi semuanya tidak ada yang
bentrok, tidak ada yang saling menyalahkan, semuanya damai. Inilah seperti wujud Indonesia. Jadi semuanya bisa bersatu dan menyatu untuk apa? Zikir ilallah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari pelajaran dari Sunan Bonang ini, beliau adalah salah satu pencetus bernama gamelan Bonang, ya. Perlu kita ketahui bahwa dulu ketika zaman Wali Songo, beliau merupakan salah satu pengrawit handal yang ketika itu yang pemain wayangnya adalah Sunan Kalijaga. Satu nilai, satu ibrah yang bisa kita pelajari. Ketika kita berziarah di tempat para sunan atau para wali, kita bisa lihat dan mengamati bersama-sama berbagai macam kumpulan orang dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam suku dan bahasa. Mereka bersatu dan menyatu semuanya. Tidak ada perbedaan dan semua berzikir kepada Allah, mohon kepada Allah. Dan mereka semuanya bisa membedakan, oh saya sedang apa, mereka sedang apa, dan semuanya berkhidmat, khidmat, tidak ada yang saling menyalahkan. Itu nilai untuk kita berziarah di makam Sunan Bonang pada kesempatan pagi hari ini, karena sekarang sudah pukul 2 kurang seperempat. Nanti kita akan melanjutkan perjalanan kita ke tempat berikutnya. Selamat mengikuti. Oke, teman-teman semua, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi sudah kita sudah ziarah di makam Sunan Ampel, kemudian ke Mbah Bolong. Nah, di sini ini bisa kita lihat bersama-sama makam Kiai Haji Mas Mansur Pahlawan Nasional. Ini dalam sejarah banyak sekali. Nanti kita akan mendoakan minimal mengirim suratul Fatihah, dan kemudian sambil menunggu jamaah yang sana yang sedang ziarah, nanti kita menuju ke sana, ya. Teman-teman, selamat mengikuti. Semoga ada manfaatnya dari yang kita sampaikan, ya. Itu jangan bosan, jangan tidak kelihatan hati. Tetap stay tune kepada kami. Jadi Mbah Bolong itu ketika ada orang yang meragukan di mana ini posisi arah Ka'bahnya, kemudian Mbah Bolong menuju ke tempat pengimaman dengan tangannya Mbah Bolong, kemudian membolongi atau melubangi bagian pengimaman. Nah, kemudian orang-orang disuruh untuk melihat bahwa arah masjid ini, Sunan Ampel ini sudah mengarah ke arah Ka'bah. Ya, makam yang ketiga yaitu yang unik adalah makam Mbah Soleh. Nanti kita bisa lihat di sana ada 9 makam karena beliau meninggalnya 9 kali gitu ya. Nanti kita bisa lihat di samping masjid. Jadi ini ya makamnya Sunan Ampel, di sebelah situ makamnya Mbah Bolong, dan di sebelah sana nanti ada makamnya Mbah Soleh yang meninggalnya 9 kali. Seperti apa? Nanti kita ke sana. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai di Kabupaten Mojokerto. Sebelumnya tadi kita akan berada di Surabaya Sunan Ampel, yang akan kita kunjungi di Mojokerto yang pertama. Kita sekarang berada di makam wisata religius yaitu Syekh Jumadil Kubro, yang merupakan beliau senior para Wali Songo Kubro. Wali Songo itu ternyata keturunan dari Syekh Jumadil Kubro. Nah, yang kedua, nanti kita akan melakukan perjalanan ke Museum Trowulan dan Sleeping Buddha. Kemudian begini, ketika nanti teman-teman mau ke sini, itu kalau menggunakan kendaraan roda 4 atau mobil pribadi, itu bisa langsung ke area parkiran. Akan tetapi kalau misalkan menggunakan minibus atau bus, itu harus parkir di terminal, dan kesininya perjalanan kurang lebih 500 sampai 1 kilo. Itu menggunakan sepeda motor, bayarnya 2 orang 5.000. Oke, lanjut saja. Bagaimana tempatnya, kemudian di dalamnya ada apa di bulan ini? Oke, mari kita ikuti perjalanan saya. Oh,
Nah, di area makam ini ternyata tidak cuma ada satu makam, teman-teman semuanya. Bisa kita lihat, ini lokasi makam agung Troloyan Troloyo Syekh Jumadil Kubro. Ada sekian banyak, ada 16 makam orang-orang yang menyebarkan agama Islam di Kabupaten Mojokerto, dan meluas tidak cuma di sini, karena kita terbukti bahwa makam Syekh Al-Husain, makam apa namanya, Syekh Jumadil Kubro itu sampai ada di luar negeri juga. Seperti apa makamnya? Mari kita ke TKP. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, kita sudah di tujuan yang terakhir, yaitu makam Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan makam Kiai Haji Hasyim Asy'ari, keluarga Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Nah, siapa yang nggak tahu dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau lebih sering dikenal dengan Gus Dur, makamnya ada di belakang, dengan ayah andanya yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Pesan dari yang kita lakukan di sini, Gus Dur mengajarkan kita tentang toleransi. Sekali lagi, Gus Dur mengajarkan kita tentang toleransi. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, harus kita hargai. Kita junjung tinggi martabat. Ada ukhuwah basyariah, ada ukhuwah basyariah, ukhuwah wathaniyah, ukhuwah Islamiyah yang harus kita junjung. Walaupun kita tidak seiman, tapi kita sesama manusia. Kalau kita tidak sesama manusia, kita satu negara. Dalam satu negara, jangan sampai kita berpecah belah. Berpecah belah yang disebabkan karena konflik-konflik intern yang ada dalam satu organisasi maupun organisasi yang lain. Itu, semoga kita bisa mengamalkan atau mengambil ibrah dari perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Simbah Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Perjumpaan terakhir dengan kami, begitu, semoga kami bisa sampai ke Purworejo dengan keadaan sehat walafiat. Mohon doanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Kepala Sekolah SMK Kesehatan Purworejo dan pembimbing Rohis Karista SMK Kesehatan Purworejo dan teman-teman sekalian yang telah mendukung kegiatan ini. Semoga di tahun depan akan lebih maju lagi dan lebih banyak yang ikut kegiatan Tadabbur Alam ini.